Kembali lagi di review jam tangan dari Larochi. Di depan saya sudah ada jam tangan dari Larochi seri AC6608MC. Ini adalah varian warna terbaru mereka ya. Ini seri terbaru dan warna terbaru. Warnanya itu warna biru sky blue ya, sky blue yang kayak gini. Warnanya itu cute banget ya. Warnanya biru dan warnanya ini manis banget. Tuh, kalem biru. Dan strapnya masih pakai strap yang lama ya, masih pakai strap yang extension FKM, yang dimana strap yang kayak gini tuh dia klem itu nggak gampang kena tangan yang iritasi, jadi nggak gampang iritasi gitu kalau di tangan gitu ya. Tuh, biasanya kan ada strap rubber yang gatel kalau dipakai. Nah kalau yang strap yang FKM ini, yang dari Alexander Christie ini tuh, dia nggak bikin gatel di tangan dan nggak gampang iritasi. Itu nih. Untuk marka-marka angkanya ya, ada line kayak gini. Ini marka-marka angkanya. Tuh, kemudian ada jarum jamnya juga. Jarum jamnya, ini jarum jam jam ini menitnya dan ini adalah krononya. Untuk detik jamnya pakai yang kecil ini ya, ada tulisannya second ini ya. Second ya, ada tulisannya ini. Untuk krononya kalian tekan ini. Yang atas itu 1/10. Dialnya emang ini dibikin berlayar-layar dan kelihatan 3D-nya banget ya. Tuh. Tuh, ini start. Ini detiknya, pause dan reset. Nih, ini. Di bawah ada tulisan chronograph, logo Alexander Christie cuma kecil aja. Yang biasanya ditulis gede dan sekarang ditulis cuma atas ini ada tulisan Alexander Christie. Bentuknya ringnya unik banget. Ini ada enggak polos aja, dia ada kayak motifnya, bentuknya keren banget ini. Terus bagian sebelah samping ada dua tombol, yang ini untuk mulai start, yang ini untuk reset, dan ini untuk krononya, buat crownnya. Kalau buat settingnya tangga, kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini, setelahnya diputar ke bawah nih. Tuh tangganya, kelihatan banget ya itu tangganya, skeleton ya. Tuh, kalau buat setting jamnya, kalian tarik full, setelahnya diputar ke bawah juga nih. Kalau tangganya nggak ganti berarti ini jam 2 siang. Tuh. Di jam tangan ini juga ada fosfor atau lumennya ya. Untuk lumennya kayak gini, sebentar. Tuh. Dia bisa nyala di kegelapan di bagian jarum-jarumnya ini tuh, dia bisa nyala. Tuh ya, itu lumennya terang. Kacanya ini dari mineral dan untuk baterai resistnya jam tangan ini berbaterai resist 5 ATM. Ini ada tulisannya 5 ATM 6608 untuk seri jamnya. Ini adalah kode produksi all stainless steel FPIK. Ini juga produksi mesinnya ini pakai YM92 ya. Nih, modelnya kayak gini belakangnya. Untuk strapnya ukurannya 26 cm ya. Ini untuk ukurannya ini itu di 4,4. Terus untuk tebelnya sendiri ada di 1,5, lumayan tebel. Untuk ukuran strapnya di 26. Terus untuk ukuran lug to lugnya ada di ukuran 5 cm. Jadi ukuran dari sini ke sini itu 5 cm. Dari ke sini itu di 4,4 ya. Tebelnya di 1,5 cm. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini lebih enak dipakai sih daripada yang sebelumnya. Saya pernah ngeluarin yang kayak gini juga. Ini warnanya biru, cakep banget. Tuh. Harganya di 2.600 ya, itu harga belum diskon di 2.600. Untuk kelengkapannya kalian nanti bakal dapat box yang sama seperti Alexander Christie yang lainnya. Kayak gini kalian bakal dapat box yang kayak gini, terus dalamnya ada bantalan sama kartu garansi dan manual box. Untuk kartu garansinya, jam tangan ini digaransi 1 tahun ya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk Alexander Christie ini bukan merek yang baru di jam tangan, dia udah terkenal banget di Alexander Christie. Oke. Okay? Di harga 2.600 itu harga belum diskon. Jadi buat kalian yang pengen dapat jam tangan ini, kalian tinggal WA aja di 0838656589889. Bisa juga ke Instagram @langaroji solo, ke marketplace kita juga bisa. Ada di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silakan tinggalkan komentar ya kalian ingin di review jam tangan apa. See you.